welcome to another day of Vlogmas. Hari ini aku greeting kalian dari Kansai International Airport. Aku bakalan terbang balik ke Seoul hari ini, dan today is literally my last day. Sebentar, kita kasih mbak information yang ngomong dulu ya. Okay guys, aku greeting kalian dari Kansai Airport. Hari ini adalah hari terakhir aku, literally benar-benar hari terakhir di Osaka. Hari ini kita bakalan balik, terus agendanya agak sedikit cair ya guys, fluid. Jadi sampai-sampai di Incheon aku bakalan pulang dulu ke rumah, and then pick up Hamja, and then abis itu kita bakalan cicat di rumah deh. Aku nggak tahu hari ini bakalan ngapain, but it's just gonna be another chill day. Kondisi tenggorokan aku udah jauh lebih bagus. Nyebelin nggak sih, baru udah mau pulang akhirnya sembuh. Nyebelin. But anyways, kita terlalu pagi untuk datang check-in. Jadi check-in waktunya tuh jam 1.30 dan sekarang masih jam 12. So we're just gonna chill around here, check-in, masuk ke dalam, dan probably I'll do another last minute duty free shopping. Kita barusan udah selesai check-in dan bakalan makan makanan Jepang sebelum kita balik ke Korea. Okay. Ada ya? Yeay, mama beli makan. Jadi, barusan kan kita udah selesai check-in dan baru pass through the immigration. Dan di dalam airport Kansai International ini ternyata ada kayak food court gitu, like mini food court. Jadi aku barusan habis order ramen. Mama papaku juga order ramen deh kayaknya. So we just gonna eat and habis itu do last minute shopping and then quickly go to our gate. Masa? What is that? Chili powder. Barusan aku udah selesai makan dan sekarang aku mau beli oleh-oleh buat teman-teman aku. Jadi kita bakalan masuk ke Yorozu. Kayaknya aku bakalan beli mochi aja deh. Daifuku milk custard. Ini sama ini. Yeay, aku akhirnya beli mochi dan coklat untuk oleh-oleh. Sekarang minum apa ya? Ngopi ah, ngopi. Ngopi. Saya pengen nyoba Royal Milk Tea. Oke, aku mau yang ini. Angetnya tuh pas banget. I like it. Biasanya aku gak suka minuman yang anget kan. But this is really good. Thank you.
Okay guys, barusan aku udah taruh barang-barang aku di apartemen dan sekarang aku lagi mau jemput Mas Gamja, Mas Kentang Dior. Dia pasti kangen sama aku, soalnya udah 6 hari aku gak lihat dia. Sedih ya, aku juga kangen banget. I can't wait to see him. Dan tempat dog sitternya ini kayak cafe, jadi dia itu seneng banget main-main sama teman-temannya dia di sana. Dan akhirnya dia ada teman-teman yang dia cocok banget gitu. Dia milih-milih kalau temenan. Tapi teman-temannya yang ini cantik-cantik sih. Makanya dia karena cowok sendiri dia bahagia gitu guys. So overall the trip was really fun. Cuman jeleknya ya itu aku sakit gitu kan. Dan udah mau sembuhnya tuh pas aku mau balik dong. That's so unfair gak sih? But anyways, besok aku bakalan pergi ketemu sama Natalia. Kita bakalan ke tempat yang super asik banget. Jadi Korea vlog is back on. Dan aku baru nyadar kalau vlogmas tahun ini aku ke 3 negara dong untuk vlogmas doang gitu. Yang pertama adalah Indonesia. Aku mulai vlogmas aku di Indonesia, nyambung di Korea, terus ke Osaka, terus balik ke Korea lagi. Aduh, I hope you guys gak bosen ya nonton ini. Soalnya aku juga mati-matian banget ini ngurusin vlogmas kan. Dan aku alasannya pre-filming ini karena biar aku juga dapat istirahat. Soalnya tahun lalu, kalian mungkin gak tahu ya behind the scenes-nya. Jadi selesai aku vlogmas, aku tuh satu minggu tuh sakit guys. Demam total, gak keluar dari rumah, sakit banget. And habis itu aku langsung kayak persiapan untuk ke Tokyo lagi kan, yang buat Fukubukuro itu. Itu gila banget sih. I don't know how I did it. I feel like I went to an army and came back gitu. But anyways, begitulah. Jadi tahun ini aku pingin pre-filming biar at least aku bisa istirahat gitu. Jadi tahun ini aku pre-filming biar aku bisa istirahat dan aku gak sakit teman-teman. Soalnya kalau aku sakit aku gak bakalan bisa ngapa-ngapain gitu. Lesson learned ya from 2 vlogmas tahun lalu dan tahun-tahun lalu. 2 tahun berturut-turut aku benar-benar filming hari itu, upload pada hari itu juga gitu. Well, it's good that it's fresh, but at the end of the day, kalau sakit atau kalau badan nggak enak ya, konten tuh nggak bakalan bisa semaksimal mungkin gitu. Dan aku pingin, aduh nggak fokus terus. Dan aku pingin vlogmas tahun ini tuh kualitasnya bagus. Dan sekarang kan aku udah ada editor kan, Mbak Natalie. Jadi si Mbak Natalie ini yang bantuin aku total banget guys. Jadi raw cuts-nya aku yang edit dan efek-efek dan teks dan segala macem Natalie yang masukin gitu. Kadang Natalie juga cutting kalau aku bener-bener gak ada waktu gitu kan. Jadi ya tahun ini aku pingin mengembangkan banget konten dan kualitas tahun ini gitu untuk vlogmas gitu. Biar kalau lucu tuh lucunya dapet gitu teman-teman. Anyways, mari kita jemput Gamja sekarang. Annyeonghaseyo, Gamja! 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 Loh, kok gonggong? Annyeonghaseyo. Ya! 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 Gamja! Gamja! Ayo tuh! Gamja! Gamja! Mas kemana mas? Gamja? Gamja? Gamja! Gamja 잘 지냈지요? 아 이쪽으로 가자. 이쪽으로. Let's go home, let's go home. Na 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 na. 라고요 Havana on. Havana on na na. 리얼 데시 감자 dia lagi in a hurry banget deh. Dia pengen cepet-cepet pulang dong. Aku pengen cepet pulang. Aku harus sekarang pulang. Gamja. Dia senang banget deh. Yay, you're back home. You're back home. Ngapain dia muter-muter? Karena harus vlogging besok, harus ngecas baterai dulu untuk kamera. Kena ibu-ibu, kamu udah ngantuk banget ya. Oh, sama tidur. I love you. Aku suka banget dong karpet baru aku.
dia agak sedikit dark. Padahal aku mesennya warna yang pink gitu kan. Dia datang dengan warna yang berbeda. Padahal salah dari online shopnya, cuman aku malah end up lebih suka warna ini loh guys dibanding warna yang pink. Dan ini aku mau hidupin lah. Tapi yang gak terlalu keras gitu. Gimana caranya biar dia gak terlalu keras ya? Oke aja. That's all untuk vlog aku hari ini. Maaf banget kalau banyak kurang untuk hari ini. That's mainly because aku pulang-pulang capek banget dan aku harus ngedit vlog-vlog lain. Aku barusan habis selesai ngedit vlogmas 6 dan 7. Besok bakalan resume untuk ngedit yang 8 dan 9. Dan aku officially 9 hari ahead of schedule gitu. Which is good, karena pas vlogmas mulai, aku mau mulai istirahat dikit-dikit guys. Aku tick off bucket list aku untuk ke Osaka bareng sama papa aku. It was really fun. I had a good quality time bersama dengan keluarga. Karena biasanya kalau aku kerja, aku sibuk banget. Dan kadang aku gak ada waktu untuk spend time sama mama papa aku, meskipun mereka di sini di Korea juga gitu. So that was really nice. Dan I feel like every step of my age gitu, traveling sama orang tua itu experience-nya dan rasanya tuh berbeda banget. Jadi waktu aku umur 17 tahun pergi ke luar negeri sama mama papa aku, compare tuh 28 tahun ngajakin mama papa aku traveling tuh rasanya tuh beda banget guys. So that was really fun. Meskipun sakit the whole Osaka trip, tapi aku happy sih. Gitulah. Hei, curcol dikit ya. Anyways, I hope you guys enjoy vlog aku hari ini. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe. And I'll see you guys besok. Good night.